kepotong tenan tau yang mau membuangi. Apa nih? Membuangi. Mau terminata nih. Potong atuh tuh. Satu cerak karo sarang iki. Ya ora iki. Oh nang kono. Lah iki madu. Madu. Wih. Madune. Coba nyicip. Bolong. Cilik tapi kene iki. Kowe ora nggawa wadah anu. Nggawa. Ini kebablasan matangnya. Manis ya. Enggak masem, manis malahan. Lah iya. Ngantek apel nang kono. Iki lubang nang kene. Iki jarak semene wae jek tembus madune nang kene. Jek kepotong. Di botol mo. Lumayan. Madu kantong-kantong terminalnya gede-gede semene rupane. 11-12. Sayang. Manis lho, enak madune. Wangi nih. Mesinnya kayak gini ya, ini nganggo baterai ya. Baterai burung tekan kono. Atasnya batas bawah sarang iki ya. Atas memang propolis ya, ini padahal nembe nutup iki ya, terus atas ya. Batas sarang bawah cukup, tinggal atas atas iki iso panjang pirang meter iki? Iso panjang ya? Sik nek iki. Sik. Piro? Ini setengah meter. Iki cilik. Tapi dawa. Sing terminata kuwi. Kecil tapi ngene. Ya koyo ngene iki lah. Heeh. Aman? Masih aman. Alhamdulillah. Iku tapi emas semut. Semut. Wah, gue senganu iki, Mas. Kena. Kena ini. Iku burung. Oh, orang aman iki. Iki. Senter kena. Pas dhuwur ya. Senter sih. Senter. Gampang, gampang daripada dawa gue gampang. Iya. Sik. Wis suarane senter, senter. Sik, sik, sik. Mulane aku tak omong kowe kon gue tutup. Emang wis bolong wis tapi satu. Nang kuwi pepet kendok ku. Oke, wis ketok. Ayo lu lanjut. Ketok ya. Lanjutnya ketok. Memang bolong. Tapi brocel. Durung mepet kok. Anduh. Sing dilok sampe brocel ya kan. Nek ora ibar kata kur madu kebuang acur ibaratnya enggak masalah. Penting ndoke kuwi ya. Nah. Si atuh iki. Masih jauh ya. Iyalah. Lah sampean juga ling gotong iki lho dipikirne. Oh iya, pas itu berat iki. Gede kayune. Kecuali nek mobil. Ibaratnya toh. Iya. Nek mobil tumpake. Tujuannya kan itu gitu tuh. Batas sendiri kira-kira. Iki madu pisan ya iki ndur iki ya. Kayane kantong madu kayaknya. Iku nah sekitar sak tangannya sampean kuwi ya. Iki masih urung kena. Iya. Paling mati ya, wae. Madu iki ya. Madu. Iya, madu iki.
ada kan. Aman, masih madu. Kita taruh lah, jarak es aman lah yo. Yo, tapi kira-kira sanggup pun. Ngangkat ya. Nek enteng-enteng ini kaya nih kalau wis. Karena ada growongnya ambu juga kan? Iya, nek kan cilik golongnya. Rahane iki rahay api masih tekan kiri lho. Lah iya. Anai. Ha kuwi. Aku bawa tekan dhuwur kuwi, Mas. Aduh. Yang kuwi lho. Korban sidik dia. Ngender. Endi? Korbankan sedikit enggak apa-apa. Penting cari aman. Tujuannya kan koloni. Madu bonus. Bonus. Ya padahal ya diharap-harap. Ya iya dong. Iya. Lumayan. Tolong, Mas. Ini. Kalau jengking. Nah, ini ya resiko kita. Lihat, kalau jengking segede ini nih. Alhamdulillah kita masih dilindungi. Nih. Kalau jengking Sumatera. Wuh, ngeri. Ini mohon maaf ini kita nggak mau ambil resiko ini ya, karena akibatnya fatal ini kalau sampai mengenain. Maaf ini demi keamanan kalau jengking segede ini nih. Oke, nah ini kita udah siap pulang nih. Ini yang Toracica, ini seperti ini kami bawa pulangnya. Ini bentuk loknya, ini yang Terminata. Ini kita lanjut ke rumah nanti untuk pasang toppingnya. Oke. Nah, ini sama kakak yang punya kebun. Terima kasih, Kak ya. Sip. Mudah-mudahan ke depan kita baca anu lagi. Bolang bareng lagi. Borong lagi. Amin. Alhamdulillah, teman-teman semua. Seperti inilah cara kami membawa. Nah, ini Trigona Toracica dan sahabat saya yang di belakang itu Trigona Terminata. Sukses hari ini, mudah-mudahan ke depan sukses terus. Oke. Senang rasanya bolang berpetualang. Oke teman-teman, inilah lokasi perjalanan daerah kami. Sepertinya di depan ada kendala jalan yang sedikit kurang bagus. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di rumah ini ya. Kita mau pasang topping, itu toppingnya udah siap. Ini sedang perapian kita. Ini masih ada sisa-sisa madunya ini yang mau kita ambil untuk merapikan pemasangan topping. Okay.
beres. Lah iki wis beres, Mas. Ya wis rampung ora to ora? Wis iki. Oke, teman-teman, kita ini sedang melakukan proses pemasangan topping. Jadi gimana, Mas? Ini harus mepet telur memang ya. Bagusnya memang kalau bisa nih mepet lah, ini cukup lah. Ini udah cukup ya. Mepet dengan telur supaya nggak ada space kosong, jadi cepat naik ke atas. Naik topping. Perlu plastik ya, ini Mas, plastik itu putih kurang tebal, cukup. Finish. Oke, teman-teman, acara kita dari Mbolang mencari lebah Toracica tadi ya di hutan. Untuk yang terminal tadi punya kawan tadi di rumahnya, dan ini sudah selesai pemasangan toppingnya, selesai, dan madunya tadi sebentar. Ini hasil madunya, ini madu murni Trigona Toracica, ini hitam dan rasanya manis, ada asamnya, tapi ini kualitas bagus. Nah, dominan asam rasanya ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti ketemu lagi di video-video berikutnya, teman ya. Alhamdulillah ini dapat koloni, dapat madu. Acaranya pasang topi juga sudah. Alhamdulillah.